my glass in the morning time. You're my glass when it's sun down. You're my glass on the beach that waves. You're my glass when it's cold outside. I don't really know much, I just want a little bit of your love. Mirror this a reflection of God love for the lost one. I'm a lost boy, I'm a band to your Wendy. Be the umbrella when... Hello everyone. Bentar, aku belum nyalain mikrofon. Halo everyone, balik lagi sama aku Yoni. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian udah lihat di judulnya dan udah banyak banget yang minta, aku bakalan bikin How I Edit My Instagram Photos Part 2. Kalau kalian belum nonton yang Part 1, the link is going to be around here or here, I'm not really sure. Video sebelumnya itu udah hampir like 500,000. Dan aku banyak yang suka dan banyak yang enggak juga, karena aku ngomong dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Well, I don't really care actually, I probably gonna do the same thing because like you guys. No, I'm just kidding. Kalian yang belum follow Instagram aku, it's Yoni Arawati, YoniArawiti. I guess udah cukup rambling-nya and let's just jump right into the video. Aku mau lihat yang foto mana yang paling banyak engagement-nya di Instagram aku. Kayaknya yang ini yang paling banyak engagement-nya. Kayaknya aku bakalan bikin tutorial yang ini. Oke, jadi yang pertama, untuk foto ini aku pakai bukan kamera biasa. Maksudnya aku pakai iPhone, cuma aku pakai app lain yaitu Snow. Buat kalian yang belum tahu apa itu Snow, Snow bagus banget untuk itu kayak Snapchat-nya orang Jepang kalau nggak salah aku pernah dengar. Snow ini bagus sebenarnya untuk Instagram story karena ada banyak banget filter-filter yang cocok untuk Instagram story yang kayak artsy. Tapi aku nggak terlalu suka kamera depannya karena oke, aku bakalan tunjukin ke kalian gimana kamera depannya Snow. Kayak terlalu banyak filter buat aku. Kayak kalian bisa lihat nih, bukan beauty. Ya, pokoknya kelihatan kayak muka aku mulus banget. Pokoknya it doesn't look like me. Well, here this one is fine. Ya kan? Ya, ini kayak oke lah. Nggak terlalu parah. Terus yang ini juga, ini menurut aku parah sih karena muka aku udah berbeda mukanya bentuknya. Jadi ya, tapi aku lebih suka pakai kamera belakangnya karena lebih, menurut aku lebih gampang nangkep cahaya kayak gini, kayak jadi lebih terang daripada biasanya. Ya, kayak gitu. Sih. Ya, kayak gitu. Itu adalah Snow, jadi aku bakalan. Jadi ini adalah hasil-hasil aku foto pakai Snow kemarin. Dan seperti yang kalian lihat, ada kayak ada jerawat, ada ini. Ntar bakalan aku tunjukin gimana caranya supaya memanipulasi sedikit supaya nggak terlihat terlalu obvious. Maksudnya it's okay kalau kamu punya jerawat atau gimana, cuma kayak fotonya udah artsy jadi aku nggak mau kelihatan dirusak dengan satu bentolan hitam di bawah dagu aku, jadinya aku mau perbaiki itu. Jadi ya, yang pertama adalah Snow untuk aku take selfie. Jadi aku bakalan nunjukin yang mana tanpa Snow, yang mana pakai Snow. Kalau kalian foto dalam gelap, coba pakai Snow dulu kalau misalnya nggak terlalu berpengaruh sama muka kalian, karena kadang muka kita itu dirubah sama app ini kayak lebih mulus. Maksudnya lebih mulusnya itu nggak kayak mulus bagus, tapi kayak terlalu mulus. Ngerti nggak sih? Coba-coba aja. Kalau kalian suka pakai Snow, ya pakai Snow. Kalau nggak, kalian bisa skip ke step berikutnya, yaitu Lightroom. Kita langsung aja ke foto yang aku pakai pas itu, yaitu ini. Jadi ini adalah before, sebelum diedit. Jadi yang pertama aku lakuin adalah ke Lightroom. Terus kita... pertama aku lebih suka ganti light daripada color. Di import fotonya, lalu di klik light. Terus setelah itu kalian bisa ganti contrastnya. Aku nggak terlalu main sama exposure karena menurut aku ini udah cukup terang. Jadi contrastnya mungkin ditambah 10 atau 15 mungkin. 12 ya, 12 kali. Terus highlightnya aku turunin jadi minus 19. Highlight mungkin... let's see, ya minus 80 is okay. Shadow-nya aku biasa tambahin jadi biar lebih terang, cuma nggak seterang kalau kita pakai exposure. Jadi kita tambah jadi 80 mungkin, ya 80 is okay. Terus white-nya aku mau tambah jadi 67. Kalian bisa lihat kan sekarang perbedaannya. Kalau black biasanya aku tambah juga biar lebih terang. Kalian bisa lihat kalau dipakai exposure terangnya tuh langsung kayak bener-bener
kayak pakai lampu tambahan, matahari tambahan gitu. Sedangkan kalau pakai black white itu lebih kayak foto asli, ngerti gak sih? Nggak terlalu kelihatan dimanipulasi. Itu plus 80 mungkin it's okay, ya. Terus kita moving on to the color. Untuk color, biasanya aku turunin saturation-nya. Jadi, jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja. Kalian bisa lihat. Move on to mix. Yang pertama, kita coba dari red. Hue-nya aku biasa tambah jadi 30 mungkin. Tapi aku nggak mau terlalu pucat. Jadi, aku tambah saturation-nya juga supaya nggak terlalu pucat-pucat banget. Di plus 36, luminance-nya aku turunin jadi minus 15. Untuk yang orange, kita bisa tambahin saturation-nya jadi plus 15. Ya, terus luminance kita turunin ke minus 13. Terus yellow kita turunin ke minus 5. Ya, jadi kita kurangin saturation-nya jadi minus 49 karena nanti kita akan bakalan main di tempat lain untuk nambahin warm-nya. Jadi kita turunin aja jadi plus 49 is okay. Terus luminance-nya kita turunin jadi minus berapa ya? Oke, 23. Terus green biasanya aku tambah jadi plus 6. Terus saturation-nya kita turunin dikit aja kayak 20. Terus luminance-nya kita tambah jadi 4. Gak terlalu ngaruh sih ini. Tapi dulu biasanya aku selalu turunin green-nya. Kenapa? Supaya lebih pastel-pastel gitu. Cuma sekarang kita gak terlalu main-main pastel. Kita lebih kayak kayak coklat-coklat gitu. Jadi ya gak apa-apa ada biru, ada green. Yang ini aku diamin aja hue-nya 0, saturation-nya tambah jadi 20. Okay. Terus luminance-nya kita tambah jadi dikit aja, minus 5. Ini gak terlalu ngaruh sih, lihat deh fotonya biasa aja. Terus kita pindah ke blue yang lain, yang lebih gelap. Si rekaman. Ini sekarang aku save dulu. Ya, jadi blue-nya aku turunin jadi plus, jadi minus 28. Terus saturation-nya aku tambah jadi... Oke, kita balik lagi screen recording. Oke, tadi aku udah berhenti di bagian sorry, aku udah nggak mood sama sekali, udah keempat atau kelima kalinya aku redo ini. Jadi kita pindah aja ke bagian split tone. Oke, I feel so annoyed. Oke, tadi kayak berhenti di bagian blue, biasa di aqua blue aku jadi zero hue-nya. Dan saturation-nya aku biasa plus 20 dan luminance-nya jadi plus 5. Dan di blue-nya yang setelahnya itu ada lagi, yaitu tinggal dikurangin aja jadi minus 28 untuk hue. Dan saturation-nya biasanya aku tambah jadi plus 15 dan luminance-nya aku jadi minus 25. Moving on to the purple one, we can decrease the hue to minus 18. Dan saturation-nya kita bisa turunin juga jadi minus 49 dan luminance-nya kita increase jadi plus 26. Then the pink color is hope is going to be the last one I record this. So the hue I usually change it to plus 32 dan saturation-nya biasanya aku turunin jadi 11 dan luminance-nya aku turunin jadi minus 27. And then click done. After that I usually change the effect as well. Clarity-nya aku biasa plus 11 supaya lebih intense. Biasanya aku pindah ke split tone yang di corner ini. Dan aku cuma ganti shadow, biasanya kali ini aku ganti edge-nya jadi 33 derajat, aku nggak tahu. Dan S-nya, saturation-nya jadi 28, aku suka yang warm-warm gitu kalau seperti kalian lihat di Instagram aku. Lalu click done. Karena tadi setelah aku ganti di effect dan split tone itu agak terlalu putih, kayak gimana sih, nggak terlalu intense warnanya. Jadi aku pindah ke light dan aku mutusin buat nambah kontrasnya jadi plus 35. Dan setelah itu kita tinggal klik save to camera roll and klik maximum available. Done. And now I want to save it first and then record the next step separately. Pindah ke VSCO dan seperti kalian lihat aku udah ngelakuin tadi tapi aku mau lakuin lagi cuma untuk kalian. Jadi kita klik the last one, klik import. Lalu setelah itu kita pindah dan aku biasanya udah ada filter yang aku save di sini yang aku selalu pakai supaya
Instagram aku, tone-nya itu semuanya going well together. I don't know how do you say that. Kayak berirama. Kayak warnanya sama dengan satu sama yang lain. Jadi ya biasanya aku klik ini, tapi kalau tinggal diklik aja. Tapi kalau kalian ngerasa, biasanya setiap foto itu punya light yang beda-beda. Tapi kalau kalian ngerasa foto yang ini keterangan, jadi kita kamu tinggal ganti aja exposure-nya. Kalian bisa ganti manual atau biasanya di sini aku biasa turunin A10-nya supaya ya kayak plus 6.2 juga enggak apa-apa. Lalu kita klik save, done, save to camera roll, actual size, there you go. And then setelah itu aku bakalan nge-record dan nge-record step lain supaya enggak kena cut. Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku pengen di situ, di foto itu ada kayak dark spot gitu, kayak ada jerawat dan itu kelihatan lebih gelap daripada wajah aku. Maksudnya itu benar-benar kelihatan kayak dark spot, kayak tompel. Jadi aku nggak suka itu dan aku pengen perbaiki. Biasanya aku klik di Facetune. Tadi aku udah ngelakuin hal yang sama. Dan kayaknya aku nggak bakal mau lakuin lagi. Jadi biasanya aku klik di Smooth. Dan aku tinggal Smooth itu. Tapi biasanya aku pakai Smooth daripada Smoother. Supaya lebih kelihatan natural. Dan kalau pakai Smoother, itu kayak agak kayak pakai kayak agak kelihatan fake. Jadi ya makanya aku pakai smooth. Kalau kalian butuh untuk nge-smooth lagi, kalian bisa klik OK, terus klik smooth lagi, terus kita touch lagi. Jadi ini aku mau kasih lihat kalian yang before sama after. Ini before, ini after, ini before, ini after. Kalian bisa lihat jerawat aku langsung hilang dalam sekejap. Setelah itu kalian tinggal save to camera roll, saving. Dan aku mau berhenti record dan record another one. Oke, sekarang di record aku mau ada efek-efek kayak foto-foto lama gitu, ngerti gak sih? Kayak ada putih-putih gitu atau kayak ada ketombe-ketombe gitu. Biasanya aku ganti afterlight, tapi aku lihat banyak juga influencer yang pakai Teza app, tapi itu free. Cuma pilihan dusty-nya nggak terlalu banyak kecuali kalian subscribe to Teza app itself. Ada pilihan lainnya itu aku biasa pakai afterlight, dan aku udah pakai afterlight ini udah jadi zaman SMA 5-6 tahun lalu. Dan di sini ada pilihan dusty dan ada banyak banget pilihan dusty-nya, dan kalian cuma ini bayar, cuma sekali bayar, nggak subscribe gitu. Jadi ya ada O1, O2, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Oke. Kayak aku bakalan pilih ini, dan setelah kayak ini merusak wajahku deh. Oke, ini kayak well, oke. Terus kalian tinggal save complete, and then there you go. So here's the before, here's the after, before, after, before, after. Okay, I guess it's pretty much it. So, yeah, screen recording is done. Yeah, semoga kalian suka sama video aku. Dan kalau kalian mau tips-tips edit-edit lagi, just let me know. Leave mungkin komen di foto-foto aku Instagram, foto mana yang kalian mau tutorialnya. And yeah, don't forget to follow me on social media. It's Yoni Arawati, YONIERAWATI, and I guess see you guys in the next video. Bye bye.